nak buat video apa ya. Aku tak tahu aku nak buat video apa. Tapi dalam video kali ini, aku akan buat video mari kenali YouTuber. Boleh tak? Okay, mari kenali YouTuber. Okay, hari ini aku akan kenalkan korang satu YouTuber yang korang kenal. Okay, YouTuber ni ialah T-Series dengan PewDiePie. Mungkin aku dah tak ada job atau nak buat video, tapi video ni mungkin akan berikan korang sikit ilmu atau ilmiah untuk korang semua untuk baca ni lah. Jadi, pandai lah korang boleh. Tapi, korang kena ada orang yang keluarkan itulah ilmu-ilmu tu. Jadi, anggal aku ni pengeluar-pengeluar ilmu kan. Ada gaya tak? Macam guru kan. Jadi, jomlah kita teruskan dengan ilmu ni lah. Yang pertama, alamak apa hal ni. Okay. Yang tahu T-Series ni ialah nama dia Super Cassette Industry Private Limited. Nanti korang nampak lah kat sini kan. Private Limit menjalankan perniagaan sebagai T-Series. Okay. Kita pergi ke, dia diasaskan oleh Gulshan Kumar pada tahun 1983. Dia kami terkenal dengan runut bunyi muzik Bollywood. Bollywood yang korang biasa dengar cerita pada hari Sabtu kan. Muzik indie pop sehingga 2014, sehingga T-Series melabelkan rekod muzik terbesar di India. Wow. Baik kan T-Series ni. Lepas tu dengan sehingga 35% bahagian pasaran muzik. 35%. Kau tak tahu lah 35%. Diikuti dengan Sony Music India dengan Zee Music. T-Series juga mengendalikan saluran yang paling banyak ditonton dan paling dilanggan di YouTube dengan lebih 106 juta. Ini yang direkod ya sekarang ni. 100, aku tak tahu dah 1 berapa sekarang. Dan 77 bilion tontonan pada Julai 2019. Okey. Ini Julai ya, Julai. Sekarang ni Ogos. T-Series juga banyak pekerjaan dengan yang sederhana sebagai syarikat penerbitan filem. Wow. Dalam filem. Jadi kita teruskanlah. Ini dia punya, ni lah gambar T-Series ni. Gambar T-Series dekat situ. Jadi apa? T-Series. Okey, kalau kau nampak lah. Nama perdagangan T-Series jenis swasta. Dia dah swasta. Nampak tak? Muzik pun tahu swasta kan, berbandingan kelab-kelab kan. Bola sepak atau kelab-kelab sukan kan, diorang tak nak swasta. Tapi ada satu kelab dah swasta lah. Jadi industri hiburan. Okey. Dia dekat ditubuhkan 11 Julai 1983, 36 tahun yang lalu di Delhi, India ya, di Delhi, India. Pengasas dia Gulshan Kumar. Ibu pejabat dekat Noida, India. Noida, India. Okey. Lepas tu kita pergi ke perancang utama Gulshan Kumar. Ini mungkin anak dia kot. Anak ni dia tu. So, pengerusi pengarah urusan. Wow. Gulshan Kumar. Wow. Ni macam adik-adik je nama semua. Tak tahu anak ke, tahu tak. Penghimatan label rakaman muzik dan penerbitan filem. Wow. Dan Gulshan Kumar 1983. Oh. Aduh, tak ziarah lah kan. 1997 yang dia ambil Gulshan Kumar 1997 hingga kini. Okey. Maklumat YouTube. Okey, tahun aktif 2006 ya. Maknanya T-Series mula daripada YouTube ni 2006 sehingga 2019. Okey. Genre dia ni genre macam dia punya genre lah, jenis-jenis video lah. Satu video muzik dengan trailer filem. Yang kau dapat tu lah. Yang sekarang ni aku tak tahu lah, tapi wiki ni dia catat yang Julai 2019 106 juta. Yang sekarang kau boleh tengok lah kat YouTube dong punya tu lah, kau boleh search. Dan jumlah tontonan yang direkod Julai 2019 adalah 77 bilion. Bayangkan. Video aku pun tak sampai 200 pun. Okay, sekarang ni kita pergi ke PewDiePie. Okay. PewDiePie. Okay, PewDiePie ni nama dia memang aku cakap. PewDiePie ni aduh. Nama dia paling susah. Nama dia Felix Arvid Ulkejeberg. Wow, Swedish. Lahir 24 Oktober 1989. Kau nak tahu tak?
yang tahu PewDiePie ni hanyalah seorang berbanding dengan T-Series yang ada berpuluh-puluh pekerja yang ialah banyak pekerja dia, tapi T-Series menentang PewDiePie ni ibaratkan kau menentang seorang tu lawan macam 300 macam cerita The 300 kau tanya kau tahu, kalau kau tahu cerita 300 kau tahu lah kan, 300 tentera Rom lawan beribu-ribu tentera bapak. Kalau itu antara filem paling aku suka, ibaratkan seorang lawan beribu-ribu kan. Bayangkan kan, T-Series tu ada syarikat lawan dengan syarikat, berbanding dengan PewDiePie ni dia hanya content creator, dia hanya orang biasa, dia hanya buat lawa-lawa, dia hanya main game dan dia buat lawa-lawa yang baru. Tapi T-Series aku tak pasti lah, aku ada orang cakap dia ni banyak lah juga, tapi apa ni dengan PewDiePie kan. Bagi aku nak sokong PewDiePie and aku subscribe PewDiePie. Kau tahu lah. Dia seorang pengulas permainan video berbangsa Sweden. Pengulas permainan PewDiePie pakar dalam video Let's Play. Betul ke wiki ni? Genre permainan video aksi dan seram. Okey, dia ada main game seram tau. Memang aku tengok dia ada main game seram dari Indonesia. Jadi kau boleh search lah, game Indonesia apa entah game tu. Dia pernah cakap bahasa Indonesia, memang gelawak gila. 15 Ogos 2013, seorang PewDiePie telah menjadi seorang yang paling dilanggan di YouTube. Okay, di masa 15 Ogos 2013 tu, seorang yang paling dilanggan lah, paling banyak lah orang langgan masa tu. Yang melalui secara ringkas pada bulan November hingga Disember 2013, saluran sorotan YouTube memegang kedudukan sejak 23 Disember 2013. Okey. Buin pula aku dah. Saluran ini mencapai lebih 33 juta pelanggan setakat November 2013. Tambahan pula merupakan salah satu saluran YouTube yang paling berkembang dari 3.5 juta sehingga 19 juta pada tahun 2013. Bayangkan 3.5 juta, 3 juta. Pada tahun 2013, 3 juta dia paling cepat lah naik daripada 3 juta sampai ke 19 juta. Memang cakap aku 4 bulan pun baru 100. Aduh, tak apa, awak perlukan banyak lagi lah usaha tu kena ada. Khabar Mas. Okey, lepas tu dia ini gambar dia lah. Felix Arvid Earth pejabat. Kediaman dia kat Brighton, England. Ya ke? Nama lain PewDiePie. PewDiePie. Kau mah PewDiePie. Pusat pendidikan dia dekat ni tempat dia belajar lah. Universiti Teknologi Chalmers. Tinggal disebabkan graduasi. Betul ke ni? Wiki ni aku tak tahulah wiki ni. Pekerjaan selebriti YouTube, pengulas mainan dan pelawak YouTube. Tahun aktif 2010. Kau cuba bayangkan. T-Series mula 2006 dan PewDiePie mula 2010. Kau tak nampak perbezaan di situ kan? Nampak macam dia berjaya tinggi gitu kan? T-Series saya aku cakap, aku rasa dari sikit hari kan, aku dengar lah T-Series ni menggunakan subspot. Aku tak tahu, subspot ni macam kau bayar lah. Bayar macam kau nak Instagram kan. Contoh ni Instagram, kalau kau nak followers, kau kena bayar lah. Bayar dapat followers kan. Aku tak tahulah ada orang buat tidak kan, kena ban dengan Instagram ke, aku tak tahu lah. Yang Facebook sama, Facebook itu aku nak buat halaman untuk aku punya MBN channel. Dia suruh bayar untuk dapat followers, tapi aku tak nak. Aku tolak. Aku nak mulakan Facebook aku dengan macam biasa lah, ada halaman, ada orang datang. Aku risau pun sebab aku ni Facebook ni aku banyak kena hack pula pasal lu kan. Jadi kena, tak tahu lah, ada YouTuber-YouTuber buat subscribe ni macam beli YouTube ni, kena tu lah, kena padam channel dia. Jadi memang tak pasti lah. Terkenal kerana ulasan permainan, macam dia main games lah. Dia main game, gamers. Lepas tu pasangan dia korang tahulah, Marzia Bisognin. Marzia, kau kenal Marzia tu kan? Kau tak kenal itu orang lain lah. Okey, ini je lah. Memang aku cakap PewDiePie. Bukan aku buat channel ni, video ni kerana dah tak ada apa-apa otak. Tapi aku nak buat ni, memang dah terfikir dalam otak aku. Bila fikir pasal PewDiePie aku nak buat. Jadi bagi aku kan,
PewDiePie masih lagi antara orang yang terhebat. Sebab apa? Dia bermula dengan sendiri daripada T-Series. Orang cakap dia mula pada pengasas, aku tak tahu, tapi T-Series mula dengan ramai orang. Dia bekerja, orang bekerja dan bekerja. Tapi berbanding dengan PewDiePie, dia mula dengan seorang. Dia hanya berusaha dengan seorang, tak ada orang nak bantu dia. Dia mula gamers yang, walaupun orang cakap dia macam-macam, tapi dia buat dengan cara dia sendiri. Dia berusaha dengan cara dia sendiri. Itulah berusaha macam buat content creator aku yang dalam video ni kan. Aku nak bagi orang ilmu, aku nak bagi orang faham. Kalau korang nak cari sendiri pasal PewDiePie, korang boleh cari kat Google. Tapi kalau ada orang nak di buat video ni macam aku ni, boleh je, aku tak kisah. Sebab bagi aku, buat video ni memang minat aku pun. Satu, aku memang minat buat video. Video ni antara perkara yang paling aku minat. Okay, aku boleh buat apa-apa dalam video. YouTube adalah tempat aku buat video. Sebab dah tak ada platform, okay. Aku tak ada platform untuk hantar video. Kat Facebook, Instagram aku boleh hantar. Tapi kat YouTube juga aku nak hantar. Aku tak tahu kenapa. Instagram aku nak hantar, tapi dengan Facebook aku boleh hantar. Tapi dengan YouTube ni aku rasa macam hati aku macam dah jatuh hati dengan YouTube ni. Tak tahu kenapa. Mungkin aku sebab minat video dengan minat YouTube. Dan itu je lah, okay. Memang PewDiePie yang tak ada idola yang aku akan buat lah. Tapi dia takkan lepas ya idola aku yang lain-lain. Idola aku Nabi Muhammad. Aha, ada lah. Lepas tu idola aku Perdana Menteri. Banyak Perdana Menteri, tapi semua aku pilih. Aku jadikan diorang sebagai idola-idola aku. Nabi Muhammad still number one. Okay. Assalamualaikum. Ciao.